Oke teman-teman, jadi ini adalah masalah kasir yang apa saya bilang sih, trouble-nya bukan dari settingan ya, tapi dari dinamo kasir ini. Jadi kalau dipencet ini, nah dia nggak bisa keluar, hanya ada suara seperti ini, suara seperti ini. Jadi kita coba buka. Oke, saya nggak pakai tripod nih, sorry. Kita buka ini kan ada kecil nih. Ini kita buka aja ini cover yang di sampingnya. Hati-hati, kecil banget ya. Nah, ini bentuk gearnya seperti ini. Ini kalau kita pencet, jadi masalahnya tuh yang bagian sini ini nggak mau muter. Setelah kita lihat, coba kita lihat sini ya, ini ada gear yang aus. Oke, kelihatan nggak? Nah, ini gearnya aus ya, tuh kelihatan banget. Jadi udah tipis gearnya. Hanya saja kalau kita coba lagi, nah ini saya coba pencet resep, terus kita coba tekan ke sini. Kita coba tekan, oh dia hanya sedikit butuh tekanan agar dia bisa kembali putar. Jadi kertasnya keluar. Oke, tekniknya kita akan coba akali di bagian covernya ini. Kita akan kasih sedikit ganjal sedikit lah ya. Nah teman-teman, jadi ini covernya, kita kasih sedikit ganjal di sini. Ini kita tetesin lem aja, lem super ya, yang bisa cepat keras gitu. Ini jangan lupa kita kasih, dibikin kasar dulu. Dia taruh di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita akan tetesin lem biar dia sedikit memberikan tekanan gitu. Nah, saya di sini sudah siapkan dapat ini bekas putung rokok ya. Jadi busanya ini busa kapas putung rokok. Jadi saya potong sedikit aja. Saya taruh di sini. Ini biar dia langsung keras ya kalau kena lem. Jadi kita akan langsung tetesin lem aja. Oke teman-teman, kita coba dulu lem ya. Tapi ini kita coba tetes di sini deh. Reaksinya dia tuh kalau kena lem seperti ini. Langsung terbakar gitu. Nah, ini baru kita tetes ke sini. Nah, oke, kita lihat ya. Ini keras banget nih biasanya. Udah keras, jadi kita langsung pasang aja. Itu langsung pasang. Oke, ini kecil banget loh ya. Aduh, pelan-pelan aja biar gearnya nggak keluar. Ya, masih mending keluar daripada gearnya loncat ya, hilang. Oke, ini dia sudah selesai. Kita coba tes mesinnya. Kita tes kertasnya deh ya. Sorry, ngeblur. Ya, kita tes ini mesinnya. Udah berfungsi lagi.
Jadi ini adalah cara darurat. Ini kalau nggak rapat di sini. Sudah bisa lagi keluar ya. Oke, teman-teman, itu dia sedikit berbagi kendala yang sudah saya hadapin ya. Daripada saya harus mengganti alat ini, servis, mending saya bongkar sendiri, cari penyakitnya, dan kita akali aja. Oke, assalamualaikum.